كتاب معصو حديث 255، من عائشة رضي الله عنها، بوليو بركاته، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر، ويسترفقه في شيء، وهو يقول، والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، ana ya Rasulullah. Falahu ahab. Hadith ini sama juga muttafaqun riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau. Sallallahu alaihi Suara keduanya sangat keras. Ternyata salah seorang dari keduanya meminta agar rekannya menghapus sebagian utangnya dan memintanya bersikap lunak sedikit terhadapnya. Tapi rekannya berkata demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Lalu beliau bersabda Wasallam, Siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka dia menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, dan baginya apa yang dia sukai. Makna yastarzi'uhu, Di situ ditulis adalah dia meminta agar rekannya menghapus sebagian utangnya. Yastarfiquhu memintanya sebersikap lunak al mutaalli adalah orang yang bersumpah. Ya. Kita akan masuk dalam rincian hadis yang mulia ini. Potongan pertama adalah Rasulullah SAW pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau dan suara keduanya sangat keras. Ya. Ternyata salah seorang dari keduanya meminta agar rekannya menghapus sebagian utangnya dan memintanya sedikit bersikap lunak terhadapnya. Potongan hadith ini kita langsung keluarkan dua manfaat. Yang pertama tentu bagaimana sikap nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang tidak mau membiarkan masyarakatnya ya obatnya e, ya binaannya apa saja yang kita bisa bahasakan ya yang ribut dan dibiarkan begitu saja. Nah, ada sebagian pemimpin malah cuek saja ya mau ribut, mau bertengkar, mau berperang bahkan mau saling bunuh membunuh terserah yang penting dia aman. Itu bukan sifat pimpinan yang baik. Nabi SAW memberikan gambaran dalam riwayat ini adalah bagaimana beliau baru mendengar saja beliau sudah langsung mengambil sikap ya karena mendatangi keduanya atau suara ribut itu terbukti beliau mengetahui ternyata yang ribut ini dua orang yang satu punya utang yang satu pemilik piutang nah yang punya utang ini meminta kepada yang punya piutang agar meringankan ya dan bersikap lunak lunak meringankan Pembayaran utangnya. Seperti itu. Dan ini sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sering ter, ter, tercermin dalam kehidupan beliau. Pernah didengar dalam, dalam sebuah riwayat, juga pernah terdengar ada suara gemuruh di Madinah. Seakan-akan ada kelompok pemberontak yang mau menyerang Madinah di malam hari. Maka para sahabat pun segera siap-siap, kemudian mereka semuanya kumpul di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua kumpul di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menunggu instruksi dari Nabi. Dalam lama kemudian suara itu sudah hilang. Dan dari kejauhan terlihat ada seseorang menunggangi kuda dan memegang obor. Mereka semua matanya menuju ke orang tersebut. Siapa orang yang datang ini dalam keadaan hening pada saat itu. Maka ternyata ditemukan orang tersebut adalah pada saat mendekat terlihat wajahnya adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak tidak menunggu dulu masyarakatnya. Lalu kemudian menyuruh mereka, lah kalian ayo sana serang sana ini dan seterusnya. Tidak beliau justru turun tangan langsung ya, beliau turun tangan langsung dan menyelesaikan perkara itu sebagai seorang pemimpin, ini pelajaran pertama pelajaran yang kedua adalah masalah utang piutang saudara kusima ini poin juga penting banyak orang yang tidak faham masalah ini anda kalau ketik di google tentang keutamaan mengutangkan orang, anda akan temukan banyak sekali artikel dan dalil berisikan dalil-dalil yang luar biasa, penuh dengan keutamaan keutamaan ya. uh, orang yang mengutangkan orang lain, saudara kusimah. Jadi ini jenis amal soleh yang masih jarang sekali disentuh oleh umumnya orang gitu. Ya. Begitu ada orang datang mau pinjam uang, yang pertama persisnya adalah negatif dulu. jangan negatif. Ya. Kalau kita punya kemampuan, pinjamkan, utangkan. nggak ada masalah. Memang apa utamanya Ustaz? Kita dengarkan hadis-hadisnya. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan seseorang, maka dia seperti bersedekah setiap hari sejumlah itu sampai masa jatuh tempo. Misalnya anda dari awal Januari ke akhir Januari misalnya. Ternyata dia sampai akhir Januari anda tagih dia belum bisa bayar. Anda masih kasih tenggang waktu lagi di Februari misalnya. Maka selama Januari ini anda seperti bersedekah. Misalnya anda pinjamkan 10 juta. Januari misalnya 30 hari. Contoh saja ya. Maka anda seperti bersedekah 10 juta kali 30. Itu kan luar biasa itu. 300 juta anda seperti bersedekah padahal Anda cuma keluarkan pinjaman 10 juta itu pun 10 juta tidak hilang. Bisa saya dia kembalikan gitu. Dan kata Nabi Muhammad SAW kalau lewat dari masa tenggang waktu, masa waktu tagihan dan dia berikan tenggang waktu. Maka di hari-hari selanjutnya misalnya di bulan kedua, bulan ketiga. Maka seperti dia bersedekah dua kali lipat dari uang itu. Jadi seperti di bulan kedua itu setiap harinya 20 juta. Itu kan luar biasa. Bagaimana kalau dia uang itu dia bertahan satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun. Ada orang bahkan sampai meninggal nggak dibayar. Berapa banyak pahala yang didapatkan? Jadi memang utang-piutang itu sumber pahala yang besar. Ya, kata Nabi saw dalam hadis yang lain, uh, siapa yang mengutangkan saudaranya, mengutangkan orang lain, atau memberikan tenggang waktu sudah jatuh tempo, ini baru mau utangkan dapat keutamaan. Yang sudah mengutangkan dan jatuh tempo dia berikan tenggang waktu atau memaafkannya. Ya. Satu tempo sudah nggak mampu dimaafin sama dia. Maka ketiga perbuatan ini, ya, kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mahsyar nanti orang lagi kepanasan, tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Maka ada beberapa hamba-hamba Allah yang Allah lindungi di bawah arsnya, di bawah singa sananya. Ada tujuh golongan dalam sebuah hadis dan ini golongan yang ke-8. Ya, Uh, golongan yang ke-8 adalah yang saya bahasakan tadi. Orang yang mengutangkan orang lain. Jadi punya keutamaan tersendiri dalam masalah ini. Ya. Oleh karena itu teman-teman harus dipikirkan masalah ini. Ya, kalau ada saudara kita yang tidak mampu. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari seingat saya itu. Ada orang yang datang pada hari kiamat kata Nabi SAW tidak punya banyak amal soleh. Bahkan dia masih punya pelanggaran-pelanggaran. Lalu para malaikat berkata. Adakah amal solehmu yang bisa kita kira? Ya, mengimbangi dosa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa selamat ke surga gitu maka dia mengatakan tidak ada dosa begini banyak amal apa lagi kata malaikat coba ingat-ingat lalu kemudian Allah berikan dia ilham dia bisa tahu gitu dia ingat dia bilang seingat saya dulu ada saya punya pegawai khusus untuk menagi utang nagi utang kerjanya tiap hari itu saja menagih utang menagi utang dan saya katakan kalau kau temukan ya orang yang mampu terimalah membayar utangnya tapi kalau orang tidak mampu maka terjawaz anu maafkan saja. Ya. Semoga Allah memaafkan kita nanti di hari kiamat. Kata malaikat itu amalmu. Maka gara-gara itu dia bisa masuk surga, gitu ya. Kan? Jadi jangan anggap remeh perbuatan-perbuatan baik seperti ini. Nah di sini pelajaran yang kedua kita ambil adalah bagaimana orang yang sedang terlilit utang ini kena merasa dirinya tidak mampu untuk membayar. Dia minta keringanan, gitu kan? Dia minta keringanan supaya diringankan dan bersifat lunak. Ya, ada kemungkinan besar rivalnya ini pemilik piutang ini kasar. Nabi SAW juga memerintahkan ya bagi para pemilik piutang agar menagi dengan cara yang baik. Cara yang baik. Lunaklah. Begitu perintah agama. Kemudian rekannya berkata pada saat itu minta supaya diringankan. Rekannya berkata demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Nah di sini pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian pemilik piutang di sini ngotot dengan haknya tapi dia libatkan nama Allah, dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan itu. Maksudnya, saya tidak akan ringankan buat kamu, saya gak mau tahu pokoknya. Kau harus bayar gitu. Tapi dia menggunakan nama Allah. Nah di sini teman-teman sekalian pelajaran penting, jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Apalagi Anda menggunakan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan, misal contoh. Suami istri mau baikan nih, ada yang buat salah, lalu mau baik. Kemudian, salah satu dari pasangan mengatakan demi Allah saya tidak akan mau memperbaiki. Kenapa mengatakan demi Allah? Kan pasangan mau kebaikan. Gitu kan? Contoh saja. Ya, kecuali betul-betul pelanggaran ini sudah sampai murtad dari agama atau melakukan pelanggaran yang luar biasa. Kalau masih masalah teknis-teknis kan gitu. Atau misalnya ada orang yang datang minta sumbangan orang miskin. Minta bantu saya. Kita sudah bantu dia kemarin. Kan saya sudah bantu kau kemarin. Demi Allah saya tidak akan bantu kau lagi. Nah ini tidak boleh. Karena bersumpah ini seakan-akan menolak ...kesempatan untuk mendapatkan pahala. Itu tidak boleh. Jadi kita jangan salah gunakan sumpah kita atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditegur oleh Nabi Wasallam. Nanti kita dengarkan teguran Nabi Wasallam ya. Ini potongan ketiga. Jadi, menggunakan kalimat demi Allah itu nggak boleh kecuali pada tempat yang benar. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Beliau bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia tidak akan melakukan kebaikan. Kan tadi dia bilang, demi Allah saya tidak akan lakukan itu. Sementara meringankan bersifat lunak pada pemilik orang yang berutang ini dari pihak pemilik piutang itu adalah bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat. Allah SWT sedang menguji anda di situ. Ya. Bahkan seringkali terjadi teman-teman sekalian mungkin ada uang haram Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dengan cara memang anda tidak diizinkan Allah untuk memakannya lalu Allah datangkan maling mencuri penipu yang akan mengambil harta tersebut dan memang dia yang layak makan. Dan memang dia orangnya begitu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki sudah tercatat, tidak akan luput dari anda. Apa kata Nabi SAW? Setiap jiwa tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. mungkin, tidak akan luput. Sepotong makanan yang akan masuk di mulut anda, Allah sudah takdirkan akan sampai. Apapun itu sifatnya. Bahkan seteguk air sebelum meninggal tidak akan luput sampai anda meminumnya semua. Subhanallah, saya berapa kali lihat bukti lapangan tentang masalah apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Dari kerabat-kerabat kami, Subhanallah, menjelang meninggalnya, berapa hari lalu ada salah satu tante kami di Surabaya meninggal, semoga Allah rahmati adik ibu saya. Subhanallah, sebelum meninggal, rezekinya melimpah, Allah swt berikan, ya, melimpah luar biasa, kayak kayak seperti bertumpuk depan mata, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Subhanallah, tak, berapa hari setelah itu, ya, baru berapa hari yang lalu mungkin 4-5 hari yang lalu meninggal dunia. Saya mengatakan Maha Suci Allah yang memang melengkapkan rezeki hambanya sebelum meninggal dunia. Harus sampai pada dia baru dia meninggal. Kuasa Allah SWT. Maka apa yang harus kita khawatirkan? Ya. Potongan selanjutnya maka orang itu menjawab saya ya wahai Rasulullah. Maksudnya saya. Saya melakukan itu. Karena orang ini melihat Nabi SAW menegurnya. Ya, Nabi mengatakan, siapa yang berani-berani bersumpah dengan Allah tidak akan kebaikan. Orang ini yang pemberi hutang langsung faham. Oh, ternyata ini perbuatan baik nih. Artinya berikan dia tenggang waktu. Meringankan dia dalam membayar utangnya. Maka dia mengatakan, saya Rasulullah. Maka baginya, nah, orang ini berkata, baginya pemilik utang tadi, bagi siapa yang dia sukai. Maksudnya boleh dia tunda. Karena Nabi SAW sudah menegur. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Bagaimana orang beriman kalau sampai padanya dalil, maka dia berhenti di dalil itu. Maksudnya dia terima. Kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki. Seperti itu. Ya, seperti itu. Hanya saja dalam perbuatan kesalahan, kita tidak perlu mengekspos kesalahan kita tentunya. Tapi yang penting kita di sini teman-teman sekalian, kalau sampai pada kita dalil, kita berhenti. Ya, Kalau diingatkan. Makanya Umar radhiyallahu anhu itu dikenal dengan orang yang wakaf di kitabillah. Berhenti. Kalau ada dalil sampai, Allah berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berhenti. Artinya menerima langsung. Begitulah. pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, orang lagi pada bingung bagaimana nih. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka pada saat itu pun Umar bin Khattab sempat berbicara dengan para sahabat. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya akan penggal lehernya. Orang jadi tambah bingung gitu. Ya. Maka Abu Bakar pun datang pada saat itu melihat Nabi SAW tentu sudah meninggal ya Beliau e, mengecup kening Nabi Wasallam... sambil mengatakan ya Rasulullah engkau telah beristirahat dari dunia dan engkau akan engkau telah mendapatkan apa yang Tuhanmu janjikan maka beliau pun keluar lalu menenangkan Umar sambil naik e, sambil menepuk pundak Umar mengatakan ..."Ala Rizki kaya Umar tenang Hai Umar lalu beliau mulai Abu Bakar berbicara pada saat Abu Umar lihat Abu Bakar langsung dia diam kemudian Abu Bakar pun berkata Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kat katmat. Wa man ya Allah fa inna Allah la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Manusia seperti kita, pasti dia akan kembali ke Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tidak akan pernah mati. Kata Umar seakan-akan saya baru lalu Abu Bakar pun membacakan ayat tentang masalah Nabi akan meninggal dunia ya. Inna kamaytun wa Engkau akan mati hai Muhammad dan mereka juga akan mati ya. Uh, maka Umar mengatakan saya seakan-akan baru mendengarkan nasihat itu sekarang karena besarnya cobaan pada saat itu dengan meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar berkata menerima nasihat pada saat itu, menerima nasihat. Ya. Hadis nomor 256, hadis terakhir di dalam bab 31 kita ini ya. Itu dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syar فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت فاقام بلال بلال الصلاه وتقدم ابو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ربو وكان أبو بكر رضي الله لا يلتفت في صلاته فلما أكثر فلما أكثر الناس التصفيق إلتفت إلتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر إنه يده فحمد الله ورجع الكهقرة ورأه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرق اقبل على الناس فقال ايها الناس ما لكم هنا نابكم في نابكم شيء في الصلاه اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك Fakala Abu Bakar ma kana yang bagi ibn Abi Kuhafa an yusalliya bin nas baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Rasulullah SAW mendengar kabar terjadi di kalangan Bani atau suku Amr bin Auf perselisihan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mendamaikan mereka bersama beberapa orang. Lalu Rasulullah SAW tertahan karena masih memecahkan permasalahan di antara mereka. Padahal telah tiba waktu sholat. Maka Bilal mendatangi Abu Bakar di Anu dan berkata, Wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan, saya terlambat. Sedangkan waktu sholat telah tiba, apakah anda mau mengimami orang-orang? Abu Bakar menjawab, iya. Jika kamu mau atau kalau kamu mau. Maka Bilal mengumandangkan ikhwamah sholat, Abu Bakar maju lalu bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. Lalu Rasulullah SAW datang dan berjalan masuk menerobos saf-saf hingga berdiri di saf terdepan. Maka orang-orang bertepuk tangan, sedangkan Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya. Ketika orang-orang banyak bertepuk tangan, maka Abu Bakar akhirnya menoleh dan ternyata ada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya. Ya. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah. Lalu dia mundur ke belakang hingga berdiri di saf pertama. Kemudian Rasulullah SAW maju dan sholat mengimami orang-orang. Setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada orang-orang. Lalu beliau bersabda. Wahai sekalian manusia, kenapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu dalam solat kalian? Tepuk tangan itu hanya bagi wanita. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam solatnya, maka dakna dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena tidak ada orang yang mendengarnya, atau mendengarnya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, melainkan dia pasti menoleh. Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menolak untuk solat? Memimpin orang-orang ketika aku memberi isyarat kepadamu. Abu Bakar menjawab, tidak sepantasnya putra Abu Kuhafa sholat mengimami orang-orang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith ini muttafaqun alaih. Ada putra nomor 262, saya bacakan dulu di bawah. Dalam, dalam riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 338 disebutkan. Jadi tadi lafad yang saya bacakan riwayat Bukhari Muslim ya. Muttafaqun alaih bagian pegang bukunya di di bold ditebalkan itu karena memang disepakati oleh dua orang, Bukhari dan Muslim. Di sini ada Imam Muhammad berbunyi rafa'tu yadayya li anni hamidtu Allah 'ala ma ra'ayta mink. Walam yakun yanbaghi libni Abi Khuhaf an ya'umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata aku mengangkat kedua tanganku karena aku memuji Allah atas apa yang aku lihat dari Anda dan tidak sepantasnya putra Abu Khuhaf menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya sahih. Hadis ini hadis yang agung teman-teman sekalian kita akan coba bedah menjadi beberapa bagian. Yang pertama Rasulullah SAW <coughs> mendengar kabar di bahwa di kalangan bani atau suku Amr bin Auf terjadi perselisihan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mendamaikan mereka bersama beberapa orang. Ya. Lalu Rasulullah SAW tertahan padahal telah tiba waktu sholat. Ini potongan pertama. Sekali lagi kembali seperti penjelasan kita di hadis sebelumnya. Bagaimana kemuliaan akhlak Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Ya, bukan cuma sekedar pemimpin orang-orang beriman, bahkan pemimpin manusia. Rahmatan lil alamin. Ya, sebagai kasih sayang, petunjuk bagi seluruh alam semesta ini. Beliau mendengar ada perselisihan terjadi, maka beliau pun keluar mengajak beberapa orang untuk menengahi mereka. Dan ini saksi bahasan kita. Bagaimana seorang pemimpin tidak tinggal diam. Anda kalau di rumah tangga sebagai suami, maka Anda harus mendamaikan di antara istri-istri Anda misalnya atau Anda mendamaikan di antara istri e, ibu sama anaknya atau e, Anda mendamaikan antara e, istri Anda dengan pembantunya, e, Anda mendamaikan antara pembantu dengan pembantu, Anda mendamaikan antara tukang kebun sama supir dan dan seterusnya ya. Jadi Anda punya kewenangan di situ karena Anda punya Anda pemimpinnya. Pemimpin perusahaan juga begitu. Tidak membiarkan stafnya saling musuh-musuh. Ya. Dan ingat teman-teman, saya pernah titik beratkan ini dalam Islam tidak dikenal namanya manajemen konflik. Saya waktu S2 dulu pernah masuk di manajemen pendidikan Islam. Dan kebetulan sekali judul manajemen konflik saya yang dapat kesempatan untuk nyusun makalah gitu. Maka saya terusuri semua sumber-sumbernya gitu. Sampai saya tulis makalah, Alhamdulillah mendapatkan A plus pada saat itu ya. Karena saya terus ternyata memang ini adalah sebuah manajemen yang dibuat oleh beberapa pengusaha e, di Amerika, tentu mereka non-Muslim ya, dan mereka menganggap waktu mereka kembangkan metode ini, mereka menganggap kalau perusahaan tidak ada konflik berarti tidak sehat, maka dalam manajemen konflik mereka sengaja melahirkan konflik itu. Jadi misalnya sengaja membuat pegawai ini sama pegawai ini nanti mereka bersaing satu sama yang lain saling mencari tahu dan segala macam lah ya sehingga akhirnya mereka saling memata-matai di sini padahal tajasus dalam Islam tidak dibolehkan atau memata-matai atau dia sengaja meletakkan sebuah benda untuk menguji pegawai-pegawainya nah ini semua dalam Islam tidak ada kita tidak ada konflik tidak ada manajemen konflik jadi anda juga dalam rumah tangga jangan pakai manajemen konflik karena saya temukan banyak rumah tangga rusak gara-gara ini jadi si istri mau mengetes suaminya Suami ingin mengetes istrinya. Untuk apa ngetes-ngetes ini? Untuk apa sengaja mencari-cari kesalahan orang? Gak perlu. Dia punya Tuhan. Ya, Allah SWT yang sami' maha mendengar, basir maha melihat. Ya. Ya la mukha'inata ayyuhum sudur dia mengetahui apa yang dikhianati oleh mata mata lihat ke sana tapi tujuannya ke sana dan apa yang disembunyikan dalam hati kenapa kita harus repot Allah titipkan malaikat di kiri kanan pundaknya yang akan mengawasi dia, ya, gitu kan? Ma'al fitu bin illa bun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari seseorang kecuali diawasi oleh malaikat pencatat di kiri kanan pundaknya, baik ataupun buruk, gitu kan? Kenapa kita harus ambil tugasnya malaikat? Maka harus hati-hati, jangan pakai manajemen konflik. Karena saya temukan banyak kasus rumah tangga pecah gara-gara ini. Ya, seorang istri mau pancing, ini ini ada ada perempuan lain nggak dalam hidup suami saya? Sengaja dia mengatakan bohong misalnya, saya dapat informasi katanya kamu begini dan begitu. Atau sengaja mengorek-ngorek mencari tahu isi handphone. mencari Melahirkan konflik dalam hidup yang tidak perlu ada. Saya subhanallah punya kakak kandung. Semoga Allah jaga beliau perempuan beliau. Subhanallah yang saya tahu ya. Yang kami tahu keluarga. Tidak pernah ribut dalam rumah tangganya. Saya pernah dulu saya tanya. Kak apa resepnya sampai Masya Allah. Mungkin sekarang sudah 25 tahun atau lebih. Lebih. Mungkin 30 tahun menikah. Dia bilang, saya gak pernah mencari kesalahan suami saya. Bahkan saya sampai sekarang belum pernah melihat isi handphone suami saya. Dan memang subhanallah Allah berkahi. Suaminya pun akhirnya punya rasa malu sendiri. Dia harus berbuat baik sama orang yang sudah buat baik seperti ini. Contoh saja ya. Bukan seperti sebagian orang yang sibuk. Suaminya masuk kamar mandi, periksa handphone. Ya, ambil nomor telepon ini, curiga ini, curiga itu. Jadi dia konflik sendiri. Mimpi pun akhirnya setan tunggangi. Mimpi selalu suaminya selingkuh. Istrinya selingkuh. Para sedara semua Kenapa dia harus munculkan konflik? Ini contoh. Jangan lahirkan konflik, nggak boleh. Ya. Jadi tidak ada manajemen konflik dalam Islam. Tapi kita ada manajemen damai, iya. Ya, kan? Membantu saudara kita keluar dari permasalahannya, dari kekurangannya, dari kesalahannya, iya. Gitu. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, Nabi tentu di sini karena Nabi SAW masih memecahkan perkara mereka sampai akhirnya waktu sholat sudah azan, ya, kan? Nabi SAW belum datang nih. Nah biasanya kalau waktu azan tiba, Bilal sudah azan tanpa menunggu Rasulullah SAW. Tapi kalau iqamah, maka itu hak imam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, azan adalah haknya muadzin. Dia boleh azan pada saat waktu masuk. Ada yang perintahkan atau tidak ada. Kalau iqamah haknya imam. Kalau ada imam imam rutin, tidak boleh iqamah sampai imamnya ya, dipastikan tidak bisa datang. Ya, oleh karena itu, harus imam komunikasi lancar dengan muazzin. Kalau dia masyad di jalan, dia ada uzur, dia bilang, saya tidak bisa datang. Atau dia sudah sepakat, kalau 15 menit setelah azan saya tidak datang maka silakan sholat misal contoh seperti itulah ya jadi ini tidak boleh sembarangan orang yang langsung maju imam di masjidnya orang nggak boleh dalam sebuah hadis bahkan dikatakan kata Nabi SAW janganlah seseorang imam di lokasi yang sudah ada imamnya kecuali dengan izinnya nggak boleh sembarangan nah pada saat itu Nabi SAW rupanya telat yang biasa durasi waktu Bilal tahu sudah waktu iqamah ternyata Nabi belum muncul Nah, Nabi SAW perintahkan sholat di awal waktu. Kan gitu, seperti itulah. Jadi Nabi SAW telat. Maka pelajaran yang kedua, Bilal mendatangi Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bertertahan. Maksudnya terlambat datang nih. Sedangkan waktu sholat telah tiba. Jadi bukan maksudnya waktu azan ya, tapi waktu iqamah. Ini maksudnya dengan waktu sholat sudah tiba adalah, sudah saja saya iqamah sebagai muadzin dan sudah saatnya sekarang ditakbirkan. Takbiratul ikhram pertama sholat. Apakah anda mau mengimami orang-orang? Jadi Bilal di sini mengambil keputusan. Siap nggak gantikan Nabi Wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, iya kalau kau mau. Maka Bilal pun mengumandangkan ikomah sholat. Nah ini saksi bahasan kita kalau ini bukan azan tapi ikomahnya ya. Karena biasanya habis azan masih waktu panjang. Spare masih bisa nunggu imam gitu. Ada, waktu, ada spare waktu maksud saya. Abu Bakar Maju lalu bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. Nah, ini pelajaran yang kedua kita. Saya akan coba bedah lebih dalam masalah ini. Bila radiyallahu pada saat melihat waktu yang biasa beliau iqamah. Ya, sudah harusnya iqamah Nabi SAW tidak ada maka beliau langsung berbicara. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ya. Kenapa Bilal tidak pilih sahabat yang lain? Kenapa dipilih Abu Bakar? Apa sebabnya? Karena teman-teman sekalian dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah sudah hampir disepakati ya, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling afdol setelah para nabi-nabi. Bahkan mengalahkan semua sahabat-sahabat nabi-nabi yang lain, kayak sahabat nabi Isa, sahabat nabi Musa, itu Abu Bakar adalah yang terbaik. Ya, setelah nabi-nabi, beliau adalah orang yang terbaik dan para sahabat tahu itu. Bahkan sebagian mereka mengatakan, sudah biasa kami dengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku Abu Bakar dan Umar, sesungguhnya aku Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar selalu disebutkan. Dan pada saat Nabi SAW mau meninggal dunia, maka seluruh rumah-rumah yang menempel di masjid, pintunya langsung masuk ke masjid untuk sholat, itu disuruh tutup oleh Nabi SAW kecuali rumahnya Abu Bakar. Khawkha. Dan pada saat dikenal dengan khawkha ya, jadi rumahnya Abu Bakar. Sampai sekarang masih ada itu. Ya, ya tapi sudah masuk dalam bagian masjid tentunya. E, juga Nabi SAW pada saat sakit keras, beliau mengatakan, Ya Allah wa Rasuluh ilan Abu Allah dan Rasulnya menolak siapapun yang mengimami sholat. Karena Nabi tidak bisa mengimami sholat pada saat sakit keras atau akan meninggal dunia. Kecuali Abu Bakar. Ya. Dan ini juga isyarat kata para ulama menandakan. Karena di zaman Nabi SAW itu patokannya itu dalam Islam. Pemimpin itu mengimami sholat. Jadi idealnya itu presiden kita sholat jadi imam di istiqlal. Gitu. Idealnya seperti itulah. Ya, sehingga di masjid jami yang besar dan dia selalu mengimami orang kalau sholat. Panglima perang juga begitu mengimami sholat. Ya, walaupun bacaannya masih lebih sederhana. Ya, makanya Amr bin As anu pernah mengimami sholat sementara di peperangan dia panglima perang. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair. Ada banyak sahabat Nabi yang jadi makmum di belakangnya. Seperti itulah. Nah pada saat itu Bilal mengatakan, Hai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW telat. Sekarang salat maukah anda jadi imam? Jadi ini istihad dari Bilal Abu Bakar pun mengatakan, ya kalau kau mau, maksudnya keputusan bukan di tanganku tapi di tanganmu, Hai Bilal, kau mau Kalau kau memang Rasulullah sudah bolehkan kamu begitu atau memang kau punya silahkan silakan. Makanya Bilal mengambil inisiatif untuk ikomah dan kemudian Abu Bakar pun menjadi imam. Potongan ketiga, lalu Rasulullah SAW datang dan berjalan masuk menerobos saf-saf hingga berdiri di saf terdepan. Maka Orang-orang bertepuk tangan sedangkan Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya. Ketika orang-orang banyak bertepuk tangan, Abu Bakar akhirnya menoleh dan ternyata ada Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu, uh, ini pelajaran ketiganya ya, Nabi SAW rupanya waktu Abu Bakar baru saja takbir muncul dan Nabi SAW masuk dari pintu masjid beliau langsung berada di sebelahnya Abu Bakar. Kalau Bakar jadi imam, beliau berdiri di sini. Jadi beliau bukan masuk dalam soft, tapi beliau berada di sebelah Abu Bakar. Gitu. Dan orang-orang ada yang melihat itu. Di saf-saf pertama ini melihat. Maka mereka pun menepuk tangan. Ya, menepuk tangan itu begini maksudnya. Karena kan tangan kiri di dada, tangan kanan di atas. Jadi ditepuk. Ya. Jadi bukan tepuk tangan begini ya. Tapi tepuk tangan menepuk punggung kiri. Ya. Ditepuk. Nah ini biasanya, sebagaimana hadis ini nanti menjelaskan, ini adalah cara kaum wanita, cara kaum wanita untuk mengingatkan ya, mengingatkan kalau ada yang keliru dalam salat misalnya jumlah rakaat, bacaan. Kalau laki-laki nanti kita jelaskan mengucapkan subhanallah seperti itulah. Nah, Abu Bakar punya tradisi radhiyallahu anhu, beliau kalau salat itu luar biasa, tidak menoleh. Tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, dikatakan sini Abu Bakar tidak menoleh sampai nanti sudah banyak orang yang tepuk tangannya, Nabi pun tidak tegur apa-apa. Nabi tanya, karena sahab pertama sudah penuh, beliau berdiri di sebelah Abu Bakar. Tadi ini juga salah satu cara sholat yang dibolehkan ya. Kalau masjid sudah penuh, tidak ada lagi tempat dan jemaah masih ada daripada buat jemaah kedua, anda boleh berdiri di sebelah imam. Selama anda laki-laki ya, anda boleh agak e, mendekat dengan imam, kemudian anda buat saf ke kanan dan ke kiri. Sehingga misalnya satu saf itu bisa 10 orang, 10 orang masih bisa bertambah jemaah. Ya, gitu. Maka kena banyak orang yang tepuk punggung tangannya, Akhirnya Abu Bakar menyadari kalau ada Rasulullah SAW di situ. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya. Ya. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah. Lalu dia mundur ke belakang hingga berdiri di sab pertama. Kemudian Rasulullah SAW maju dan salat mengimami orang-orang. Maksudnya adalah, jadi waktu Abu Bakar mulai tahu ada Nabi SAW, beliau ber mengangkat tangannya maksudnya mengatakan alhamdulillah gitu ya. Seakan-akan beliau mau e, bersyukur karena nabi datang gitu ya. Nabi Muhammad kasih isyarat. Kasih isyarat. Maksudnya kasih isyarat ini ya sudah kamu tetap jadi imam, lanjutin. Tapi Abu Bakar mundur. Ya, Abu Bakar mundur di sini. Nanti di akhir hadit dijelaskan alasannya kenapa beliau mundur ya. Beliau mundur sampai akhirnya orang-orang e, yang ada di saf pertama itu memberikan kerenggangan. Maka beliau pun masuk, Abu Bakar masuk gitu lalu kemudian Nabi saw mengimami sholat ya tentu di sini Nabi saw sudah bertakbir seperti kasusnya kalau imam lagi berhalangan maka boleh digantikan oleh makmum saya kasih contoh misal di Saudi baru terjadi berapa hari waktu berapa hari yang lalu ya kalau saya tidak salah di Ramadan terjadi itu jadi pas imamnya sudah baca al-fatihah begitu mau baca surah subhanallah suaranya hilang imamnya suaranya hilang gitu kan? jadi dia bukan batal wudhu dia juga bukan meninggal. Kan orang kalau batal wudhu imamnya keluar ya sudah. Yang di belakang tinggal maju gantikan dia gitu kan. Atau dia meninggal atau diganggu ditusuk oleh musuh seperti kasus Umar waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu. Lu. Jatuh lalu Abu Musa al-Asyari langsung maju r.a. jemaahin untuk gantikan Umar. Ya kan? Karena Umar sudah tidak mungkin lagi dalam berlumuran darah gitu. Tapi ini tidak. Bacanya terganggu di sini. Dia coba baca ayat gak bisa nggak keluar suaranya. Maka dia mundur yang di belakangnya sudah faham. Langsung maju menggantikan dia dan membaca surah yang sama atau membaca surat awal ayat yang memang niat mau dibaca oleh imam karena tadi sempat dia baca satu ayat kemudian hilang suaranya seperti itulah nah kurang lebih seperti ini gambarannya bagaimana Nabi SAW waktu datang sudah bertakbir Abu Bakar mundur kemudian imamnya maju ya ada sebagian ulama mengatakan bisa orang kalau misalnya dia imam dia bukan imam rutin datang imam rutinnya Kemudian dia imamnya datang lalu sholat di sebelahnya dia. Boleh dia melakukan hal yang sama. Dalam arti kata dia mundur agar imam yang rutin datang. Kecuali imam ini memberikan isyarat. Sebagaimana Nabi SAW memberikan isyarat Abu Bakar untuk tetap. Maka dia tetap saja di situ. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman potongan hadis adalah setelah selesai sholat. Ya, beliau menghadap kepada orang-orang lalu beliau bersabda. Wahai sekalian manusia kenapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi sesuatu dalam sholat kalian. Tepuk tangan itu hanya untuk wagi wanita. Jadi kalau wanita, tadi saya bilang lupa apa ada sesuatu yang dianggap salah dalam sholat, maka dia tepuk punggung tangan kirinya ya. Barang saya yang terjadi sesuatu, maksudnya bagi kalian hai laki-laki, dalam sholatnya, maka hendaklah dia mengucapkan Subhanallah. Jadi imam salah baca, imam salah gerakan, Subhanallah. Kalau bacaan salah, maaf kalau bacaan salah dia luruskan. Kalau itu sholat jahar yang ngerasin suara, misalnya dia baca ayat salah, maka makmunya meluruskan. Kalau gerakan salah, maka dia mengatakan Subhanallah. Ya, tentu ada bahasan panjang di sini ya. Kalau imamnya sudah diingatkan tidak mau tahu ya sudah tetap dia ikuti saja. Ya. Nanti apa yang kurang dia lanjutkan setelah salam. Misalnya imamnya mengira sudah rakaat keempat duhur, misalnya baru rakaat ketiga. Diingatkan nggak mau tahu, dia salam. Kemudian anda tahu ini baru tiga rakaat, maka anda boleh setelah salam imam berdiri menampilkan satu rakaat lalu anda ingatkan nanti imamnya. Kemudian Nabi saw mengatakan, ya, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu membuat membuat menolak untuk sholat memimpin ketika aku memberi isyarat kepada Maksudnya, aku kan sudah menjelaskan pada Muhammad Abu Bakar. Kasih isyarat, lanjutkan saja sholatmu. Ya, berarti ini menandakan ada ruhso ada keringanan bagi orang yang mau. Jadi uh, saya bilang, begitu dia sholat jadi imam, kemudian datang imam yang rutin di situ, dia kalau memberikan izin lanjutin sholatnya. Kalau tidak, dia boleh mundur. Ya, nah sikap di sini adalah Nabi SAW memberikan isyarat. Artinya silakan lanjutin imam. Mungkin dengan menepuk pundaknya, mungkin dengan memberikan syarat isyarat tangan. Pokoknya isyarat itu difahami oleh imam yang sedang sholat, silakan lanjutkan. Maka Abu Bakar menunjukkan akhlak yang mulia. Dan ini juga menandakan boleh dilakukan ini karena Nabi SAW biarkan. Yaitu jawaban Abu Bakar mengatakan tidak sepantasnya putra Abi Kuhafa. Abi Kuhafa adalah nama ayahnya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar namanya Abdullah. Ayahnya namanya Abi Kuhafa. Namanya Abdullah bin Abi Kuhafa, tapi dia dipakai julukannya Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Dia mengatakan tidak sepantasnya putra Abi Kuhafa. Jadi dia, dia saking santunnya sama Nabi SAW, bukan cuma mengatakan tidak sepantasnya Abu Bakar. Dia mengatakan tidak sepantasnya anaknya Abi Kuhafa. Ya. Lebih merendah lagi. Sholat mengimami orang-orang di hadapan Rasulullah SAW. Tidak mungkin saya jadi imam ya Rasulullah, Anda ada. Siapa saya gitu? Seakan-akan begitu bahasanya. Dalam riwayat lain tadi dikatakan, Abu Bakar berkata, ya, tidak sepantasnya putra Abi Kuhafa menjadi imam bagi Rasulullah SAW. Tidak mungkin saya imami anda. Itu Seperti itulah. Nah ini pelajaran terakhir dari hadis kita tentang beberapa adab berhubungan dengan masalah sholat. Dan insya Allah kita akan lakukan perumahan akan datang nanti dengan Bab ke-32 Bab keutamaan orang-orang yang lemah, miskin dan tidak kenal atau tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin.